Langsung kita tes. Berhasil ya teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat PSU untuk kipas DC 12 volt. Untuk bahannya kita siapkan kipas DC 12 volt. Sudah ya teman-teman, selanjutnya kita solder yang sekundernya yang 12 volt. Karena tegangan untuk kipasnya di 0 0 12, kita pakai dua dioda setengah gelombang karena ini trafonya CT. Oke, ini ada bukan di sini ya. Ini yang ke arah trafo 12 12.
Bayar belumnya. Terus kita lanjut. Ya kok. Ya udah kita sambung. Sini. Reko yang tidak ada garisnya. Yang ada garisnya nanti kita sambung ke CT. Selanjutnya elko yang ada garisnya kita sambung ke CT. CT. Kalau timah gak mau nempel, kita kerik dulu. Nanti lupa tidak saya kerik. Seperti ini teman-teman, sudah selesai. Kita beri lampu buat signal.
biasanya kabel kipas DC kan ada merah sama hitam. Yang merah arahkan yang elektro yang tidak ada garisnya, yang hitam ke elektro yang ada garisnya. Ini yang min, sebelahnya yang plus. Oke, langsung kita soldering. Langsung kita tes. Berhasil ya teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.